Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 Amigo FM, paling tepat, paling edukatif bagi personal stories di acara Dila gue lagi ya. Priwe sih? Masih di 107.7 Amikom FM, balik lagi sama Frey di sini, dan Frey bakal ngasih kamu seputing alias seputar berita tidak penting. Berita kali ini tentang banyaknya atlet yang akan pensiun di akhir musim ini. Yang pertama itu seorang pemain sepak bola Italia, dikabarkan akan gantung sepatu setelah musim ini berakhir. Kemudian ada seorang pemain tenis berasal dari Rusia bernama Sakhlytunov alias Sabtu Kliwon, 7 November, akan gantung raket. Dan pebalap nasional Indonesia tahun ini juga akan gantung motor, dan seorang atlet bela diri juga akan gantung diri. Sekian seputing seputar berita tidak penting hari ini, dan Fei Prey mau loko, tapi sebelum itu Pak Kameramen, editnya yang bagus ya. Dan terima kasih, bye-bye! Duh, semalam aku tunggu di mana ya? Perasaan di tas deh. Juga tasnya gak aku buka dari tadi malam. Pagi, Ida. Pagi. Pagi, Ida. Pagi. Kenapa nih? Kok lemes banget? Gak apa-apa. Cewek, ditanya kenapa, cuma jawab gak apa-apa. Cie, dapet. Cari aja di tas, mungkin jatuh di jalan juga kan bisa. Coba tadi pokoknya deh. Iya, padahal itu buat kebutuhan di kos. Ya udah jangan burung gitu deh. Yang tenang ya, senyum dong. Iya, makasih ya, Nas, udah sarannya. Nah, gitu senyum kan enak. Aku masuk dulu ya. Kemampuan rem suara ya secara sederhana dapat dijelaskan ya dengan sebagai malware yang memiliki kemampuan untuk mengenkripsi file untuk mengelabuhi penggunanya. Oke, jadi tujuannya itu adalah membuat pengguna memberikan uang tebusan agar file yang tersandar itu bisa dilepaskan. Oke, itu dia infonya. Kita bakal dilepas sama anak kecil. Hey, aku dapat voucher belanja. Oke, lagi blaster lock up. Pes Polis Logo tetap satu di 107.7 Amikom FM, paling informatif, paling edukatif. Ana! Maaf. Mbak Ida, dapat titipan nih door prize dari acara halal di bawah. Hah? Serius? Beneran? Serius? Beneran ini? Buat aku? Ya ampun, alhamdulillah banget. Makasih ya. Oke. Okay. Tadi Mbak Ana juga dapat loh. Oh iya, bilangin ya, maksudnya banget ya. Bilang ya. Iya. Cie, dapet surprise. Apaan sih? Cie, emang tuh kalau sih bakal ke mana? Cie! Iya, alhamdulillah tau. Cie, dia dapet surprise. Nah, itu dia web series yang gak tahu gimana ceritanya. Jadi buat kalian yang punya wajah cantik, silahkan datang langsung aja ke sini karena kita kekurangan pemain cantik dan kita belum cerita buat episode keduanya. Jadi kalian bisa datang ke sini langsung aja buat kita ngomong.
mohon. Tapi buat kalian yang punya wajah ganteng, jangan sampai datang ke sini karena nanti kita nggak kebagian peran. Kamu diam aja sih. Mulus. Ya udah tinggal ee. Udah. Ah, bangke!